Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir bi kitabika absarana wa syrah bihi sudurana wasta'mil bihi abdanana wa atriq bihi alsinatana wa qawwi bihi jananana wa asri' bi amana. وبه عزمنا بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين وبشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله رب العالمين أما بعد الحمد لله tamanya kita panjatkan setinggi-tinggi syukuran kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberi hidayah dan taufiknya kepada kita semua pada petang ini dapat sama-sama menyambung tadarus Al-Quran Karim dengan qiraat Hamzah, riwayat Khalaf dan juga riwayat Khalad dengan tariq Asy-Syatibiyah. Program ataupun kelas tadarus ini adalah program yang dianjurkan oleh RH Qiraat Center. Jadi selamat datang kepada semua yang dapat bersama-sama pada petang ini untuk kita mendengar bacaan-bacaan yang akan dibaca oleh qori-qoriah kita yang ramainya qoriah lah, yang qori-qori ada beberapa orang. Dan juga selamat nonton bagi yang dapat ikuti secara live di Facebook ataupun di YouTube ataupun akan menonton rakaman ini. Ya. Mudah-mudahan dapat manfaatnya. InsyaAllah kita sama-sama buka kelas kita petang ini dengan bacaan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita akan persilakan pembaca pertama pada petang ini Kak Mariani. Kita sharekan dulu ayat yang apa ni, surah ataupun Quran ikut riwayat Khalaf-khalaf. Okey, kamu ini akan baca ayat yang ketujuh. Lapan. Tujuh dan lapan. Assalamualaikum Ustaz dan semua. Nak tanya sekejap Ustaz, ini sebab ini surah At-Taubah Ustaz, kita boleh juga memulakan bacaan dengan basmalah ke sebab ini dari tengah ayat? Tengah ayat boleh. Kita awal ayat, awal surah. Tengah ayat. Tengah surah. Tengah surah. Tengah boleh, surah ya? Boleh. Awal surah je. Tak dibacakan lah ikut pendapat jumhurnya. Tak dibaca. Baca baik. Tak ada pahala. Tak baca tu yang dapat pahala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ كَيْفَ وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلَّا وَلَا ذِمَّةِ. Itu track ke berapa? Pertama. Pertama, jalan dengan tahqiq dulu. Saktah yang kedua. Oh, tapi dengan bila gunah eh? Bila gunah tu track khalaf lah. Track khalaf dia untuk sakit mafsu dia boleh dua. Dia boleh dua wajah. Boleh baca dengan tahqiq, boleh baca dengan saktah. So sekarang buat wajah tahqiq dulu. Tahqiq. Okey, saya ulang balik eh. Ya. Yeah.
Kaifa wa in yadhharu alaikum la yarqubu fikum illa wa la zimma. Illa wa la zimma. Boleh macam Ustaz? Tak boleh ambil situ. Oh, tak boleh. Kena ulang. Ambil pada awal. Oh, awal dengan illa. Ambil dengan daripada awal sebab awal tu dia ada juga nun mati bertemu dengan ya. Kaifa wa in. Oh. Kalau nak buat ma'al gunnah kena buat ma'al gunnah daripada situ. Tapi kita tak boleh jalan dulu khalat. Kita kena settlekan dulu khalaf dengan sakta. La yarqubu boleh shortcut di situ. La yarqubu fikum sakta ya. Illa wala. Okey, sekarang tadi tu track pertama bila guna, tahqiq bila guna. So yang kedua ma'al guna. Tak, belum lagi. Belum jalan lagi. Dengan ma'al guna. Bila guna, takta bila guna. Bila guna. Okey. Kaifa wa in yadhharu alaikum la yarqubu fikum ila salah. Ambil di layar kubu senang sikit. Kita tak jadi confuse sangat. Kita ambil layar kubu fikum sakta illa wala bila gunnah. Okey. Layar kubu fikum illa wala zimmah. Okey. Okey. Lepas tu ma'al gunnah semua. Ma'al gunnah. Bila ma'al gunnah tu baru kita baca dengan tahqiq sahaja. Kaifa wa in yadhharu alaikum la yarqubu fikum illa wa la zimmah. Yurdunakum bi afwahihim wa ta'bi qulubuhum wa aktsaruhum fasiqun. Okey. Boleh ya? Boleh Kak Rani? Oh, itulah saya ni lambat sikit lah Ustaz nak kecap. Tapi okey, ini je untuk kita apa buat catatannya ialah pattern ayat ini dia jumpa dulu sakin mafsuk, sorry, jumpa dulu nun mati bertemu ya. Itu checkpoint pertama. Manakala checkpoint kedua sakin mafsul. Checkpoint yang ketiga adalah sama dengan checkpoint satu. Maknanya juga tanwin bertemu waw. Jadi tengah-tengah antara hukum nun mati atau tanwin, tengah-tengah tu ada sakin mafsul. Jadi catatannya ialah track pertama khalaf, track kedua track pertama khalaf tahqiq, track kedua khalaf sakta, track ketiga khallad ma'al ghunnah dengan tahqiq. Gitu. Catatannya jumpa lagi pattern macam ni, rujuk yang tu jelah. Okey, bila guna tahqiq bila guna, bila guna sakta bila guna, ma'al guna tahqiq ma'al guna. Betul. Gitu. Senang ya. Okay. Terima kasih Ustaz. Okay. Nama Kak Su sambung pula. Kak Su 2 ayat 9 dan 10. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. Dengar. إلا ولا ذم. Yang tu kena dengar. Jadi kena dengar Ustaz. Walaupun khalaf. Ini kan khalaf dulu Ustaz. Yang tu
tanwin bertemu waw tu tak tak panggil tak salah lah. Kak Su baca tu dah betul. Yang mim bertasydid tu. Oh, okey. Ah, okey. Okey. Okey, ausat. Itu wajibul gunnah. Ya, ya, ya. La yarqubuna fi mu'minin illa wala dhimmah. Okey. La yarqubuna fi mu'minin illa wala dhimmah. Betul Ustaz? Tek kedua dulu. Tiga baru Ustaz. La yarqubuna fi mu'minin illa wala dhimmah. Sama juga zimmah. Zimmah tu kena dengar. Jagakan yang ini juga pula. Ha, jagakan. Ni terlepas ni. La yarqubuna fi mu'minin illa wala dhimmah. Selesai Ustaz eh? Wa ulaika humul mu'tadun. Terima kasih Ustaz. Okey, sama-sama. Baik, hukum yang biasa juga ya tentu. Kemudian kita pindah kepada Kak Aisyah. Kak Aisyah akan baca ayat 11-12. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. Selesai kan Ustaz? Tu track ke berapa? وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ yang last kali baca. Itu kedua khalat. Yang pertama tadi. Dua khalat. Yang kedua khalat. Yang pertama tadi. Sekir. Khalat. Yang pertama khalat. Yang kedua khalat. Ya. Yeah. Okey. Dia ada. Mesti dia ada tiga track. Dia mesti ada tiga track. Oh, dia tiga track juga Aisyah. Jadi yeah, yang ada tiga track. Takik terus ma'unah ya. Hmm. وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. Dia macam mana pun dia akan tiga wajah Ustaz, tiga track eh? Betul. Sebab ni saya ingatkan kalau Sakit Masul je. Kalau Sakta Haliflam pun sama ya? Yang dia tahkik, bila tahkik tu wajah kedua bagi khalat. Sebab belum baca lagi. Yang baca tadi Sakta dengan Bila Runah first. Kemudian secondnya saktah dengan ma'al gunnah. Okey, jadi track saktah dah selesai, track tahqiq belum baca. Jadi kena baca yang tahqiq tu yang last sekali adalah track khalat lah yang kedua. Okey, saya dah baca tiga lah kan? Ya, yeah, betul. Terus. Wa in nakathu aymanahum min ba'di ahdihim wa ta'anu fi dinikum faqatilu a'immatal kufri innahum la aymana lahum la'allahum yantahun. Assalamualaikum Azim. Okay. Boleh? Boleh, insyaAllah. Baik. Terus ke ayat yang ke-13. Terima kasih Ustaz. Bersama Kak Ros ambil 13. Isi yang kosong-kosong Ustaz. Okay. Eh, apa tu ada atak syaudahum, wajah kedua. Eh, apa benda tu? Oh, kalau sambung kot. Okey. Saya baca dulu kot. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ala tuqatiluna qauman nakathu aymanahum wa hammu bi ikhrajir rasul. Wa hammu
amru li ikhrajir rasul wa hum bada'ukum awwala marrah wa hum bada'ukum awwala marrah atakhshawnahum fallahu ahaqqu an takhshawhu in kuntum mu'minin. Kalau wakaf pada bada'ukum, Kak Rus? Wahum bada'ukum. Dengan wajah? Fasil. Fasil pada Hamzah. Wajah sebab, sebab sebelum dia ada berbaris dan Hamzah juga berbaris. Dan Hamzah berada di tengah, di tengah-tengah kalimah. Di tengah-tengah kalimah. Okey, kalau wakaf pada bi-ikhraj? Bi-ikhraj, Hamzah juga terletak di tengah kalimah, tapi sebelum dia ada huruf tambahan. Jadi dia ada dua wajah. Bi-ikhraj atau bi-ikhraj. Dengan takkid dan? Takkid dan tasil. Tasil. Kerana Hamzah berada di? Kerana Hamzah berada di tengah kalimah. Tetapi sebelumnya itu adalah huruf tambahan. Huruf tambahan. Okey. Dan wakaf pada mukminin banyak tanya juga. Mukminin saya baca je lah kat tepi tu dia kata waqafan ibdal alhamzah wawan. Okey. Wakaf dengan ibdal. Wakaf dengan ibdal, ibdalkan hamzah kepada waw. Tepi tu apa Ustaz? Atakhshawnahu. Atakhshaw tu kalau nak sambung. Ustaz, double confirm je Ustaz. Kalau yang bi-ikhraj, bila masa dia jadi badal, kita ibdalkan dia, bila masa yang kita ibdalkan kepada ya, bila dia, bila yang Hamzah tu dia baris atas ke Ustaz? Macam mana? Bila? Kalau macam, bi-ikhraj tadi Kak Rus kata dia tashil sebab sebelumnya kan tapi kalau macam nanti kita nampak macam bi-amri kita akan bi-amri kan kita tukar kita tukarkan kepada ya bila masa yang bi ni kita akan guna yang selepas tu tashil dan bila masa dia akan diibdalkan ya kalau bergantung kepada baris lah. Bergantung kepada baris. Baris Hamzah itu sendiri. Hamzah tu baris apa? Kalau Hamzah tu baris atas, sebelumnya baris bawah. Atau Hamzah baris bawah, sebelumnya baris bawah. Jadi ada beza. Jadi kalau Hamzah tu baris atas, sebelumnya baris bawah, tukar jadi ya. Kalau Hamzah tu baris bawah, sebelumnya baris bawah, tashil. Yang tahkid tu tetap tahkid lah. Faham. Okay. Yang dapat yang boleh bagi tahu muka surat Kak Yati. Yati cari. Muka surat cari, apa Kak Yati? Cari. Jangan Ustaz jangan. Baru nak belajar. Kak Yati tak jumpa muka surat ni. Baru nak belajar ni Ustaz. Baru nak belajar ni. Kak Yati kita boleh tahu. Orang yang dah mahir dia tak tengok muka surat dia. Dia tahu usul dia. Kan? Muka surat 68 kot. Muka surat berapa? 68. 68? Ha, 68. Muka surat 68. Ada disebutkan tentang tu kan. Muka surat 68. Buku Al-Mu'ni tu. Apa yang dicerita dalam tu? Siapa tak buka ni? Bila huruf Hamzah terletak di tengah kalimah kerana didahului oleh huruf Zaidah. Okay. Kan ada dalam jadual kan ada 10 tu. Dia boleh rujuk di situ lah. Lepas. Okay. Yang dah ada tu boleh tengok. Yang tak ada tu boleh dapatkan lah. Dalam datin tu ada lagi. Rasa sikit lagi. Okay baik. Kita pindah ke muka surat yang ke 189. Silakan sekarang Kak Ismiah. Dua ayat. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Mana? Ustaz baca yang tertulis dekat sini. Ismiah satu, Ismirah satu. Okey, bolehlah. Kak Ismirah, okey, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
qatiluhum yu'adzibuhumullahu bi'aidikum wa yukhzihim wa yansurkum 'alaihim wa yashfik. Qatiluhum yu'adzibuhumullahu bi'aidikum wa yukhzihim wa yansurkum 'alaihim wa yashfi sudura qaumin mu'minin. Wa yuzhib ghaidha qulubihim wa yatubu Allahu 'ala man yasha. Berapa tu? Yang tasir peserta tu berapa? Saya nak sebut 6 dulu tadi. Saya nak sebut 6 tadi tapi tadi terbaca 2 dulu pula. Okey, sebab tu buat mula-mula 2 lepas tu jadi terbuat 6 lepas tu patah balik 2 gitu. Okey. Jadi yang dengar tu jangan keliru, sebenarnya 2 aje ya yang tasih beserta round tu. 6 dulu lepas tu 2. Okey. Baik, terus. Wa yatubu Allahu 'ala man yasha. Okey. Wallahu alimun hakim. Okey. Di situ kita ulang kaji tentang nak wakaf pada yasha lah. Dan kalau Kak Ismirah nak wakaf pada bi'aidikum. Qatilum yu'adzibuhumullahu bi'aidikum, itu macam mana nak wakaf itu? Bi'aidikum. Yang mana ni? B-I-D-kum. Yang awal baca tadi, qatiluhum yu'adzibuhumullahu bi'aidikum. Tasih lu Ustaz, bi'aidikum. Tasih dengan apa? Tasih. Dengan takik lah. Takik bi'aidikum kan? Kalau tasih cuba bandingkan tasih dengan tukar hamzah jadi ya, yang mana rasa sedap dibaca? Biai. Lebih senang lah. Yang mana lebih senang? Tashil ke tukar jadi ya? Biai di ke biai di? Biai. Tukar jadi ya lah kan? Tukar jadi ya. Jadi sini tak boleh tashil. Dia kena tukar jadi ya. Macam yang Kak Rosa ni tadi. Oh, biai. Ada dalam muka surat 68 tadi kan? 68 kan, dia baris atas. Bi'aidikum takik dan bi'aidikum tukar jadi huruf ya. Okey. Terima kasih sama Kak Asmina. Saya Ustaz. Silakan. Ustaz ni baca takik Ustaz. Sebab ada satu huruf untuk asyik betul. Takik lepas tu baca sakta ya Ustaz. Takik dulu. Takik dulu kan? Jalan dengan takik dulu. Kemudian baru sakta. Maaf. Sakta. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am hasibtum an tusraku wa lamma ya'lamillah. وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Okay. Ini sakta ya Ustaz? Ya. Sampai situ kan 16. Okey. Itu sebab kita waqaf walijah. Kalau sambung ada hukumlah di situ. Cuma track pertama tadi baca dengan tahqiq kan. Ya Ustaz. Hukum. Track kedua baca dengan sakta. Track kedua baca dengan sakta. Untuk sakin maksud. Boleh. Kalau waqaf pada walal mukmini, macam mana kita nak waqaf pada walal mukminin? Kalau waqaf pada walal mukminin. Walal mukminin. Betul ke Ustaz? Dia panggil wajah apa tu? Wajahnya ibdal ya Ustaz. Ibdal. Okey, kita tukar ibdal ke tukar samalah ya.
Hamzah tu jadi huruf mat. Huruf waw. Huruf waw. Okey. Baik. Terima kasih Kak Ismina. Seterusnya, Ustaz Juwaria, silakan ayat yang ke-17. On mic. Okey. Assalamualaikum Ustaz. Boleh dengar tak Ustaz? Boleh. Boleh. Assalamualaikum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma kana lil musyrikina ayya'muru. Salah. Ma kana lil musyrikina ayya'muru masajidallahi syahidina ala anfusihim bil kufri. Ma kana lil musyrikina ayya'muru masajidallahi syahidina ala anfusihim bil kufri. Ulaika habitat a'maluhum wa fin narihum khalidun. Ulaika habitat a'maluhum wa fin narihum khalidun. Sadaqallahul azim. Betul tak Ustaz saya baca? Okey, betul. Ya, ada sakin mafsul je lah. Sakin mafsul yang last sekali tadi, dua track lah. Satu tahqiq dan yang kedua saktah. Yang awal tadi pun ada nun mati bertemu ya. Track pertama bila ghunnah, track kedua ma'al ghunnah. Okey. Kalau saya waqaf dekat habitat amaluhum, habit kena baca tiga lah. Tiga wajah lah. Tahqiq, saktah dan naqal. Habitat amaluhum satu, ataupun nak nakal terus habitat a'maluhum, kemudian habitat sakta a'maluhum. Boleh tiga wajah lah cara wakaf pada sakin mafsul. Okey, boleh eh salah ya, insyaallah. Okey, baik, teruskan lagi ayat berikutnya ke Hamzah, silakan. 18. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. Yang last kali hukum yang belum ni pun dah ada tentang mati bertemu ya bila ghunnah ma'al ghunnah, itu dah biasa. Dan ada dalam ayat tu ada sakin mafsul, ada alif lam kan, sakin mafsul alif lam, sakin mafsul alif lam, jadi dia mesti jalan dengan tiga kan, tahqiq sakta, kemudian tahqiq kemudian sakta. Dia mesti tiga track situ. Satu tertinggal Ustaz. Satu tertinggal. Dia tahqiq sakta, tahqiq sakta. Dapat? Tadi memula tahqiq sakta. Mm-hmm. Lepas tu sakta. Kena buat tahqiq ya. Satu tinggal. Tahqiq tu. Okey, saya ulang.
Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salata wa atas zakah. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ Okay. Baik. Selesai. Jadi tadi yang apa yang Kak baca tadi line patternnya kan yang sebelum ni tentang ada ayat itu berhimpun mana dah tadi? Ni. Apa ni ayat yang ke-8 tadi kan? Berkaitan dengan nun mati bertemu dengan ya, kemudian sakin mafsul, kemudian sekali lagi tanwin bertemu waw. Itu satu pattern. Yang Kak Hamzah, pattern ini. Okey. Baik. Untuk yang seterusnya. Seterusnya silakan. Kak Nasrah. Umi angkat tangan tu, Ustaz. Umi angkat tangan. Ke dah nak jatuhkan? Dah jatuh dah kan. Sebab tadi memang Umi dengar masa siapa baca. Baca kan. Umi dah jatuh. Yang track yang kedua dia tertinggal. Tu tapi tak ada baik kira. Okey. Baik. Baik, silakan Kak Nasrah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aja'altum siqayatal hajj wa imaratal masjidil haram kaman amana billahi wal yaumil akhir wajahada fi sabilillah aja'altum siqayatal hajj wa imaratal masjidil haram kaman amana billahi wal yaumil akhir wajahada fi sabilillah. Satu track lagi ya Ustaz. Aja'altum siqayatal hajj wa imaratal masjidil haram kaman amana billahi wal yaumil akhir wajahada fi sabilillah. Sama pattern dia dengan yang apa Kak Hamzah baca tadi. Betul. Betul tak? Betul. La yastawuna 'indallah wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Okey, sama jadi sama tu wajah track samalah. Copy paste sajalah. Okay, nanti kita jumpa juga pattern yang sama akan datang. Ayat yang ke-20, silakan Kak Wancu. Kak Wancu ada tak? Tak nampak nama. Tak ada. Oh tak ada lah. Zabariah Zaha apa Zabariah ke? Okay. Dia pakai kunci. Zahara. Tapi nampak Wan Fazida. Wan Fazida ada. Wan Fazida lah baca. Dia tak ada hari ni kan? Ada ke? Ya mami. Ya. Tapi ayat tak prepare. Mudah je mudah dia jadi dah. Ayat 20 tu. Aman. Okey, insya-Allah cuba start. Video mula. Tak terbuka lagi ni. Belum. Okey, terima kasih.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله Okay. Habis tak lah? Satu track. Dua track. Wa ulaika humul faizun. Okay. Apa yang kat tepi tu, Ustaz? Faizun. Faizun berapa wajah? Faizun ya, Ustaz. Dua track lah. Dua track sebab dia ada hamzah. Satu kita panjangkan 6 harakat tashil. Kemudian kita 2 harakat kita tashil ya. Wa ulaika humul faizun. Itu apa harakat tu faizun? 6 ya, Ustaz. Okey, 6. Kemudian buat 2. Wa ulaika humul faizun. Salah Ustaz. Okay. Boleh eh? Puan cuba ayat 20 je. Okey, selesai kat apa ni dalam bacaan kat wan tadi pertama tu ada sakin mafsulah wa anfusihim a'zamu. Itu track biasalah takkid dengan saktah kan. Kemudian sambungan dia wa ulaikumul faizun tu ada hukum wakaf pada kalimah berhamzah al-faizun seperti mana yang dah dijelaskan sebelum ni, iaitu hamzah berada di tengah sebelumnya alif. Kita tashilkan, panjangkan mat sebelumnya 6 dan 2 harakat. Okey, Umi ada nak tanya? Ya Umi, Okey, sama kau. Gini, baca ni Umi terdengar tazahuan dia berhenti dekat bi amwalihim. Kalau berhenti itu mana kita kena satu bi amwal, satu bi amwal kan. Berhenti kat situ, terwakaf kat situ tadi kan. Mesti lah dengar kelang ni. Tapi Ustaz dah, diorang dah ambil kalau tengah-tengah tu sebab berhenti tu tak apa. Pilih tahqiq ataupun tashil. Tapi kalau wakaf pada akhir kalimah. Dia ibdalkan dia ni. Ibdal lah, bi amwal dah. Ibdal ya. Boleh dia boleh dua. Jadi pilih salah satu je lah. Boleh dua. Tadi macam siapa yang baca tadi ada jumpa tadi tentang hamzah berada di tengah. Sebelumnya ada baris di bawah. Walaupun kita terberhenti dia banyak wajah, kita pilih satu je lah. Ini cara Ustaz punya. Tapi kalau setengah syekh awak terberik ke, terberhenti apa-apa, ter, baca semua wajah. So baca je lah semua wajah. Kalau Ustaz punya cara Ustaz, pilih salah satu aja. Okey, faham. Kalau berhenti di akhir, baru buat semua wajah. Okey. Terima kasih Ustaz. Baik, sama. Baik, terusnya masuk page baru Kak Aminah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz dan rakan-rakan. Saya cuba baca Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya basyuruhum rabbuhum bi rahmatim minhu wa ridwanin wa jannatin lahum fiha na'im. Ya basyuruhum rabbuhum bi rahmatim minhu wa ridwanin wa jannatin lahum fiha na'imun muqim. Khalidina fiha abada. Inna
الله عنده أجر عظيم. Baik. Alhamdulillah. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Ustaz. Okey, Kak Aminah baca tadi ada fasih huruf yang awal-awal tu yabshuruhum. Yubashiruhum. Yabshuruhum dia baca. Dan ada tanwin bertemu waw bila ghunnah bagi khalaf ma'al ghunnah bagi khalad. Yang lain tu kumat lah. Indahu maksilah ta'wilah. Dia baca 6 harakat. Okey. Kita pindah lagi ayat berikutnya. Haji Azhari. Silakan. Assalamualaikum Ustaz dan rakan-rakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya'a in istahabbu al-kufra 'alal iman 'alal iman la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Okay. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Okay. Baik. Terima kasih pada Haji Zahri. Bacaan tadi Sakim Maksud. Sakim Maksud. Dan Sakim Maksud macam biasalah. Matikan dan apa panggil takkid dan silah, takkid dan sabtah. Alal iman, alal iman itu alif lam yang boleh dibaca dengan dua wajah juga. Ketika wakaf hanya sabtah dengan nakol, tak ada takkid. Okey, itu kena ingatlah. Ketika wakaf tak ada takkid. Kemudian kalau kita nak wakaf pada awliya, tu macam mana kalau nak wakaf pada awliya? Haji Azhari, kalau wakaf pada awliya, itu berapa wajah? Tiga wajah, Ustaz. Tiga wajah, kan? Ya, awliya, tak? Awliya 2, awliya 4, awliya, awliya 6. Okay. 2, 4 dan 6. Tak ada ni, eh? Tak ada, tak ada, tak ada round. Tak ada. Okey. Baik, kita terus lagi ayat yang ke-24. Silakan Kak Lina. Qul in kana abakum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum. Qul إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. Okay. بأمره itu
Okey, baru Ustaz ada dua. Apa ni kita nak wakaf pada kalimah bi amri dah dijelaskan sebelum pada ni pun dah ada hamzah yang berbaris atas sebenarnya baris bawah kan. Ada dua wajah tahkik dan tukar jadi huruf ya. Okey, yang lain tak ada apa-apalah. Cuma kalau nak wakaf pada abaukum sama jugalah ada dijelaskan abaukum tak wajah. Tapi abaukum berapa wajah eh? Oh, kalau abaukum dua wajah. Dua wajah. Kalau wak benar ukum empat wajah. Sebab dia kena buat tahqiq dengan dia kena buat 6-2 tashil dan dia kena buat tashil dengan 6-2 tashil. So empat wajib. Okey, okey. Ada soalan Ustaz, semua boleh jawab dah tu. Terus Umi pula. Umi dua ayat Umi. Assalamualaikum Ustaz. Debar ni Umi ni. Ayat payu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم هنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيء أو ضيقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ويوم هنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيء أو وضيقت عليكم الأرض بما رهبت ثم وليتم مدبرين لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم هنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا Tuk niya ankum aja. Oh, sila ayat. Sila baris. Bukan sila baris. Falam tu'ni ankum syai'an wadhiqat alaikum ar-ardu bima rahabtum ma wallaytum mudabbirin wa yawma hunainin iz a'jabatkum kasratukum fa lam tughni ankum shay'an wa dhiqat alaykum al-ardu bima rahabtum ma wallaytum ثُمَّ وَلَّيْتُم مُدْبِرِينَ ثُمَّ أَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وذلك جزاء الكافرين صدق الله العظيم. Okey, nampak susah tapi tak susah sangatlah. Dan ada kalimah yang jarang-jarang kita jumpa, kalimah yang diimalahkan daripada apa ni fi'il madhi wadaqat ya, wadaqat itu tersenarai apa daripada 10 kalimah yang diimalahkan. Ingat tak tahu 10 tu. Ingat satu ni pun okey je dululah. Wadaqat ya, wadiqat. Dia ada 10, ini salah satunya yang diimalahkan. Boleh lihat dalam buku satu lah kalimah yang dah diimpungkan 10 tu. Okey. Kau tengok boleh. Kak Yati muka surat berapa Kak Yati?
Sabar, sabar, baru belajar. Sabar, baru, baru. Kak Ati baru tengah nak memasak. Oh, ni. Anak memanaskan. Kalau yang waras tu, dia dah telan dah buku tu. Aduh. Kita tengok dalam bab Imalah lah. Ada ya? Ada 10 kalimah. 35. 35 eh? Ah, 35 ada. 35 okay. Tapi dia buka suratnya. Muka surat 35 lah. Okey. Ni ada ni. Muka surat 41. 41. Okey, muka surat 41. Okey. Baik, seterusnya Kak Ati sambung ayat 728. Terima kasih Ustaz. Okey, sambung. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء من يشاء من يشاء satu dan dua tu sama Kak Ati? 246 Ustaz. Ah betul 246 tapi baca Kak Ati satu dan dua tu dia minyak dia sama banyak. Okey. Zalika ala man yasha. ذلك على من يشاء ذلك على من ذلك على من يشاء ذلك على من يشاء ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. Yang Ma'al Ghunnah belum buat lagi. Ya Allah, sorry. ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مَنْ يَشَاءُ مَنْ يَشَاءُ مَنْ يَشَاءُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal harama ba'da 'anihim hadza wa in khiftum 'aynatan fasawfa yu'tikumullahu min fadlihi in syaa insya insya innallaha alimun hakim. Baik, insya tu buat insya tu dia tutup wajah Ustaz 246 dia wajah insya tu dia tak tersenarai ke dalam kalimah yang seperti Umi tadi dhaqat. Tak dia apa ni dia muka surat 52 Ustaz dia punya 52 52 dalam bab Imalah Kak Ati dalam bab Imalah ha. Imalah ke tak Imalah Syar Imalah tau tapi Imalah tu Imalah biasa Syek ya Syar nombor 2 tu cara baca dia lah 246 punya ni apa ni dia punya wasal di hujung kalimah kan Ustaz eh. Ah, tapi tetap she. Oh, okey. Tak nampak dia punya apa simbol dia. Okey, baca sekali lagi ya, Ustaz. Ingatkan Kak Yati baca Imalah tu style. Macam mana bukannya kat style tu Kak Ros? Baca she. Ah, saya ingatkan oh style. Ah, Kak Yati baca Imalah. Baru nak belajarlah. Okey. Try. Wa in khiftum 'aylatan fa sawfa yu'tikumullahu min fadlihi in shi innallaha 'alimun hakim. Okey, boleh. Okay, boleh. Baik. Kemudian sambung ayat berikutnya. Umi angkat tangan tu nak tanya. Ya Umi. Maaf lah Umi suka tanya. Maaf deh. Maksud tadi ni. Maya, atas tadi tu Maya Syah kan. Dia baca
Allah tu 246 dan 6 dan 2 tafsir ram. Benda tak ada ismam ke? Tak ada. Itu baru ismam? Ha, ada ke dah macam ni? Wajah ismam tak ada. Tak ada ni. Oh, tak ada ismam. Tak ada ismam. Raum pun tak ada sebab dia baris atas. Yang mana yang yang nah, yang yasha, yang yasha, yasha. Yasha. Oh, oh, oh yang yasha. Yasha. Ha, yang yasha. Yasha. Yang yang yasha. Bukan surat 52 tu ni. Dia 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 tak ada ismam lah maknanya. Tak ada ismam. Tak ada. Dia tashil dengan raum je. Nah, tashil beserta raum saja. Dia tak ada tashil beserta ismam, tak ada. Okey okey. Tashil beserta ismam susah nak buat. Betul lah, sebab tu yang dia tanya, sebab kalau nak buat dia kena macam ada sekatan yasau, lepas tu bulat pula yasau, gitu dah mana yasau, lepas tu bulat saja tak ada, ada suara. Betul lah dia tanya tu. Dia lima wajah tu je yang dibaca. Kreatif lah Umi ni, ada kira'ah Umi. Apa dia? Apa dia? Itu Syazah pun tak boleh ke? Itu Zakiyah. Syazakiyah. Tapi kalau kalau sebab dia dah ada perubahan dia sendiri ya, dia dibaca dengan tashil. Kalau qiraat lain dia tak tashilkan. So dia tahqiqkan hamzah. Bila tahqiqkan hamzah tu boleh ismam. Yasha boleh muncul. Yasha boleh muncul lah. Sebab dia tahqiqkan hamzah. Tapi qiraat hamzah dia dah ubah kepada tashil. Tapi ada satu dekat mana mai jumpa dia sekali dengan ke syai syai u sebab syai u tu dah satu dah macam kalau syai oh yang enam tu yang hadis tu saya ada baca dulu lepas tu buat memang yang teori memang ada enam tapi dari segi praktikalnya kita tak buat syai macam tu tak ada sebab dah syai u dia dia itu itu sukun mahad dengan raum. Sukun mahad dengan raum. Maaflah Umi ni nak tanya sebab nak kita kan nak belajar. Boleh tanya je tak apa. Yang mana tak tahu tak jawab, yang mana tak tahu pun tak jawab tak tahu. Kita ni tak kena tanya Umi. Ya? Kita ni tak pandai nak tanya. Okey. Baik, kita pindah kepada Kak Sah. Kak Sah bersedia tak ada di tadi. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katanya putus-putus lain lah macam putus. Putus lain? Jangan putus sanad sudah. Putus lain ambil. Tak apa. Lain putus lain tak apa. Jangan jangan putus sanad. Okey. Kak Sam macam ada? A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Dengar Ustaz? Dengar. Jelas. Nak pula dalam. Dengar. Okey. Qatilul ladzina la yu'minuna billahi wa la bil yawmil akhir wa la yuharrimuna ma harramallah. Wa la yuharrimuna ma harramallah wa rasuluhu wa la yadinuna dinal haqq. وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ. Okey. Boleh shortcut di hatta? حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. Okay. Habis tak? Satu track lagi. Yang track dengan Sakta.
saktah tu maka pada apa ni pada nun maka bertemu dengan ya, tanwin bertemu waw, bila gunnah ma'al gunnah. Kemudian baca tahqiq hanya track ma'al gunnah saja. Okey, betul ke sah? Okey, baik, kita sambung ayat berikutnya. Haji Din pula akan baca dua ayat sebagai pembaca akhir pada. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وقالت اليهود أزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهون قول الذين كفروا من قبل قاتلوهم الله أني قاتلهم الله أني يوفكون قاتلهم الله أني يوفكون اتخذوا أخبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا لا ليعبدوا إلها واحدا اتخذوا أخبارهم ورهبانهم ambil gini di ambil illa liya'budu, ambil dekat situ dulu untuk buat ma'al gunnah. Illa liya'budu ilahan wahida illa ya'budu ilahan wahida okey, sekarang buat saktah ittakhadhu akhbarahum waruhbanahum arbaban min dunillahi wal masiha ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illahu Subhanahu amma yushrikun. Okey, baik. Subhanallahul azim. Okey, terima kasih pada Jidin. Yang last sekali tadi ada sakin mafsul, kemudian ada tanwin bertemu dengan waw. Jadi tracknya macam tadilah, akan ada tiga track lah. Tahqiq sakin mafsul bila gunnah pada tanwin bertemu waw, kemudian switch kepada ataupun terus buat ma'al gunnah. Kemudian baru kita saktah. Yang track ketiga tu saktah. Bila saktah tu kita baca bila gunnah pada ilahan wahidah. Okey, situ ayat yang ke-31 lah. Ayat 31 muka surat 191. Okey, dah habis semuanya. Alhamdulillah. Dah on time situ. Okey, insyaAllah kita bertemu pula pada minggu yang akan datang selepas daripada Idul Adha. Jadi hari Selasa depan tu Ustaz Ishtihar lah ya. Ustaz Ishtihar kan kalau susah petang tu tak ada petang hari raya yang ke-123. Nah, raya yang ketiga. Jadi kita akan jumpa selepas daripada itu insyaAllah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waja'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atrafan nahar waja'alhu lana hujjah ya rabbal alamin.
Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Selamat ya semua. Assalamualaikum. Ya, ya, ya. Terima kasih.